dari PT Sarana Jaya, Mas Mastis dan Mas Luki. 2007 juga. Ekspo jurnalistik juga mempunyai buletin. Waktu itu buletinnya adalah masih dicetak. Ya, jadi kita ada buletin itu hanya beberapa kali saja, karena memang kadang-kadang ganti pimpinan, ganti kebijakan juga. Jadi sebenarnya untuk pendidikan jurnalistik yang ada di UJI 1 itu sudah dari 2007 itu sudah ada. Ya kalau makin sudah lama ya. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang kalian dapatkan, materi yang diberikan hari ini bisa menyesuaikan diri pada zamannya. Ya. Kalau dulu media cetak, mungkin hari ini nanti akan dipelajari tentang hal-hal yang semuanya terkait serba digital ya. Tapi suaranya bagus dan sebagainya, kita bisa viral. Jadi memberikan panggung kepada mereka-mereka yang punya kemampuan tapi tidak punya kesempatan untuk tampil di depan umum ya, lewat media sosial banyak yang ini memberi suara, ini memberi panggung kepada mereka dengan kecepatan sampai yang mereka lebih cepat dibandingkan pendidikan pribadi sama aja ya, ada keragaman perspektif menyajikan sudut pandang yang beragam. Dari satu kejadian mungkin ada satu yang posting soal peristiwanya, ada juga yang posting soal akibatnya apa namanya dari pokoknya kalau di media sosial ini sifatnya lebih dinamis ya, mungkin teman-teman di humas bisa berbagi tips yang apa namanya memang relate kepada bisnis kita, kayak cara membuat afiliasi tanah atau cara apa memilih gedung perkantoran di Jakarta yang sifatnya memang berhubungan dengan bisnis kita gitu ya. Ini kalau untuk Instagram tuh kita ada 11.000 ya, kita 11.000 followers, terus kalau X itu ada sekitar 1.300 ya, 1.300. Lalu LinkedIn juga kita baru bikin itu ada di 308 followers dan juga YouTube. Ini sih yang kita kelola sehari-hari di tim humas ya, selain tadi website terus juga media.